Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah salat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MAJD TV, pendengar setia Radio Daish dan Gaul FM. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam kali ini kita bisa bersama-sama menyimak kajian kitab hadis, kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Habib Ja'far Al-Musawwan. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minal zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab hadis bersama Habib Ja'far Al-Musawwa. Nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan, bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan bisa melakukan chatting WhatsApp 0812-2573-3157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita simak bersama kajian kitab hadis kepada guru kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. ثم الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حاضرين حاضرات yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJD TV serta seluruh pendengar Radio Daish dan seluruh pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita dengan mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya, serta mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan bab tentang larangan mengangkat seseorang yang meminta atau berambisi menduduki jabatan. Jadi kalau yang kemarin, jangan memilih orang yang berambisi untuk menjadi penguasa.
Kalau sekarang jangan mengangkat, berarti artinya seorang pemimpin tidak boleh mengangkat seseorang yang mana orang itu sangat berambisi atau meminta untuk didudukkan di satu jabatan, begitu. Kecuali, ya, ini kalau kita berbicara secara umum, biasanya seseorang yang baik, biasanya seseorang yang baik itu dia akan menolak apabila dia akan ditempatkan di satu tanggung jawab yang dia tidak mengerti. Dia akan menolak. Misalnya, tiba-tiba ada orang meminta saya untuk ngurusi anak-anak santri yang tahafidzul Quran. Padahal saya bukan orang yang al-hafid. Ya. Kalau saya yang orang yang baik, pasti saya menolak. Itu bukan bagian saya. Begitu. Ya. Ini secara umum seperti itu. Tapi kalau ada orang yang dia tidak tahu, tidak ada ilmunya, orang yang ambisi, orang yang ambisi itu ditempatkan dimanapun dia oke. Karena memang ambisinya untuk menjadi pejabat atau menjadi orang yang menduduki satu jabatan. Maka orang yang seperti ini jangan diangkat. Atau kalau bahasanya Nabi itu beliau bersabda, apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Begitu. Dan sepertinya kita ini banyak menyaksikan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang di negeri kita sendiri. Kita tidak tunjuk nama, kita tidak tunjuk departemen. Ya. Boleh dong kita mengungkapkan seperti itu. Yang jelas di sini, di negara Indonesia ini, banyak pejabat-pejabat yang mereka itu sesungguhnya bukan ahlinya. Mereka itu bukan ahlinya, tapi modalnya siap. Siap melaksanakan amanah. Karena saya ditunjuk, maka saya harus siap. Meskipun dia ini bukan ahlinya. Karena kalau ada orang yang ambisius, orang yang sangat berkeinginan untuk menduduki, biasanya dia tidak memikirkan akibatnya. Dia tidak memperdulikan akibatnya. Dampaknya itu seperti apa tidak peduli. Yang penting dia menduduki. Jadi artinya apa? Sifat yang seperti itu mengindikasikan yang tidak baik. Nah, sekarang saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an qala. Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Faqala ahaduhuma ya Rasulullah amirna ala ba'di ma wallaka Allahu azza wa jalla.
Wa qala al-akhir misla dzalik. Fa qala inna wallahi lan walli hadzal 'amala ahadan sa'alahu aw ahadan harasa 'alaihi. Muttafaqun 'alaihi. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, saya bersama dua orang saudara sepupu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara keduanya itu berkata, wahai Rasulullah, berilah kami suatu jabatan pada sebagian apa yang telah Allah Azza wa Jalla kuasakan terhadap Tuhan. Dan yang lain juga berkata seperti itu. Kemudian beliau bersabda, demi Allah, aku tidak akan mengangkat seseorang dalam suatu jabatan yang mana ia memintanya, atau seseorang yang sangat ambisi pada jabatan itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini masuk ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua orang sepupu. Nah, dua orang itu yang satu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah saya ini jabatan di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menguasakan terhadap jenengan. Jadi maksudnya Nabi itu kan dijadikan seorang penguasa, pemimpin Islam. Pemimpin Islam itu mengatur ini, mengatur ini, mengatur ini. Nah, orang ini meminta jabatan. Apa yang menjadi tanggung jawab Nabi? Tanggung jawab Nabi sebagai seorang pemimpin Islam itu termasuk memilih gubernur, menempatkan ini, menempatkan ini, seperti kayak sekarang ini misalnya menteri-menteri gitulah. Kemudian yang satu juga mengatakan seperti itu. Saya pun juga begitu, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, saya tidak akan mengangkat kepada orang yang ambisi untuk meminta jabatan. Ya, jadi Nabi menolaknya. Nah, ini kita harus memahami maksudnya. Orang yang ambisi itu tadi adalah orang yang bukan ahlinya. Jadi orang yang ambisi itu pokoknya saya mau ditempatkan apa aja saya siap pokoknya. Jadi minta begitu. Nah, sekarang ini kan kalau kita perhatikan pejabat-pejabat itu kan pindah-pindah. Yang aslinya di sini pindah di sini, yang ini pindah di sini terus diganti, pindah muter padahal dia bukan ahlinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, fantadiri sa'ah. Tunggulah kehancurannya. Dari sektor ini murad marid. Sektor ini murad marid. Karena apa? Mereka-mereka itu ya telah apa? Masuk dalam jaringan kompensasi. Ya. Ini hal apa sudah bukan rahasia umum ya. Ini apa namanya? Kita sudah tahu semualah begitu maksudnya. Tapi kita tidak boleh nunjuk. Kalau kita nunjuk departemen nanti jadi masalah, ya. Ya seperti ini. Jadi istilahnya apa? Ada musyawarah. Ada musyawarah kesepakatan kompensasi. Saya dukung jenengan, tapi nanti kalau jenengan jadi
saya. Ya, ini kan seperti itu dunia politik. Ada yang enggak jadi bergabung, pindah karena tidak sesuai. Ada yang ngarani pokoknya kalau jadi ini saya minta jatah 3 menteri. Ada yang 4 menteri. Lah sing meh dadi jagak ki dadi menteri ki sapa wis pokoke. Begitu. Lah akhirnya apa? Banyak orang-orang yang menduduki jabatan yang mereka bukan ahlinya. Modalnya hanya ambisi. Begitu. Ini bukan omongan saya tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah ini wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak sentimen dengan partai ini, partai ini, partai ini. Karena Rasulullah tidak tahu. Ya. Tapi Rasulullah menyampaikan semua ini berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini ya, harusnya tuh orang-orang yang merasa bukan ahlinya menolak. Begitu. Harusnya menolak. Begitu juga ketika menduduki di legislatif. Legislatif itu kan ada fraksi-fraksinya. Fraksi yang ngurusi ini, fraksi yang ngurusi ini. Ini yang masuk legislatif itu harus orang yang basicnya itu menguasai apa yang dibahas di dalam fraksi itu. Begitu. Orang kayak saya, seorang mubalig punya masa besar. Saya tidak punya basic apa-apa kecuali hanya mulang tok. Misalnya gitu. Karena aku nyalon, penggemarku wakil, saya nyoblos wakil, saya masuk Senayan, gak main-main weh. Gagah loh nih Senayan tuh. Begitu rapat-rapat fraksi sak macam membahas ini, jasku ngeluh ya. Bahas APBN, bahas ini, apa ini kira mudeng aku. Aku isane bocok kitab tok lah kon dikon bahas iki sak maceme. Ah tapi wong aku nglundung wis kadung kuwi. Ngomongku ngawur sak maceme. Ya. Keputusane apa? Oke, oke wis ngono wae lah. Kabeh dok aku dok. Yang penting itu ada fulus ya. Rusak. Harusnya bagaimana? Ada orang ngomong bebok jenang jadi DPR. Wah aku ya DPR men, apa aku? Oh, jadi kan gue gini, iso nanti DPR aku. Nah tapi ini aku sendiri DPR ini men apa? Orang mudeng aku. Aku masuk nih bagian migas. Mumet mana aku bahas migas. Apa ki migas? Wono apa jadi gini? Batu bara rusak macam wahis orang ngerti aku rusak orang begitu. Jadi artinya mestinya mereka-mereka yang merasa bukan ahlinya jangan menerima, kasihan rakyat begitu. Ini Nabi menyarankan supaya jangan dipilih orang-orang yang ambisius begitu. Kecuali kalau memang dia itu benar-benar menguasai. Yang kemarin saya sampaikan adalah contohnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu meminta sendiri, ini saya yang harus memegang. Begitu. Karena orang-orang yang di sekeliling itu tidak faham. Karena ini ada petunjuk wahyu di mana dari mimpi seseorang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa nanti akan terjadi 7 tahun masa makmur, 7 tahun masa paceklik. Maka yang harus mengendalikan ini saya. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Dan memang benar begitu Nabi Yusuf diangkat menjadi raja,
7 tahun pertama itu Nabi Yusuf mengekang semua, tidak boleh boros, semua harus sederhana, diirit. Jadi misalnya kalau masak sehari 1 kilo, jangan 1 kilo, setengah kilo. Sing biasane mangan sak piring, setengah piring. Sing biasane melancong-melancong ning ngene kota lama, tutup kota lama nih. Wah, istilahnya seperti itu. Sing biasane pokoknya sederhana semuanya. Nah, begitu 7 tahun masa paceklik, lumbung-lumbung celengan ini mulai dikeluarkan, dikeluarkan. Sampai akhirnya 7 tahun kemudian masa yang normal. Itu kalau memang benar-benar tahu dan menguasai, begitu. Nah, kalau sekarang ini ya nyuwun sewu. Jadi jabatan itu bukan diniati untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat, tapi jabatan sebagai mata pencarian. Nah, ini yang na'udzubillah min dzalik. Apapun kata Nabi tidak meleset. Pokoknya kalau ada orang yang ambisi, ngotot ya untuk dipilih, jangan dipilih seperti itu. Nyalon ning kene gak entuk tempat pindah. Karena ning kene ora entuk nggon. Ya, ning kene kok enggak nyaman, kita ora diperhatike, pindah meneh. Nah, itu jangan dipilih. Biasanya koyo ngono kuwi ora ikhlas, ya. Nah, itu sebagai bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah pasti benar adanya. Makanya kita ini dalam kehidupan sehari-hari jangan jauh dari aturan-aturan agama. Ya, dalam kehidupan sehari-hari jangan jauh dari aturan agama. Insyaallah kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Itu. Saya kira cukup. Monggo yang mau bertanya langsung di sini dipersilakan, atau ada yang lewat WA dari Ustadz Hilal juga dipersilakan. Monggo. Ayo yang di sini ada tak? Ayo maju sini. Sini sini mic. Bagaimana menjalankan bisnis yang baik, tapi sebenarnya kami itu tidak ahli di ekonomi, tapi cuma berdasarkan tasarruful iman birroliyah walaupun bil maslahah, dan yang penting kemaslahatan rakyat. Tapi walaupun saya kurang pintar, daripada diambil orang ini lebih baik diambil saya lah, gitu. Itu kesundihan. Terima kasih. Jadi ini kan yang ditanyakan
ada satu jabatan di mana ada dua kemungkinan. Kalau kita tidak ambil, maka akan diambil oleh orang yang dolim, tapi orangnya punya kompeten, ya, artinya ahlinya. Kalau kita ambil, maka selamat, tapi kita tidak punya keahlian. Ya. Jadi begini, ini kita ukur-ukur, kita hitung-hitung dampak dari kita menduduki itu yang bukan ahli, dampaknya bagaimana dengan dia yang menduduki tidak amanah tapi dia ahlinya, itu dampaknya bagaimana? Begitu. Jadi kalau kita ini hanya modal amanah, kita jujur, tapi kita tidak tahu sama sekali ilmunya, kira-kira dampaknya bagaimana? Apalagi tadi ditanyakan soal ekonomi, ya. Jadi kalau kita ini apa namanya terjun di satu jabatan yang kita tidak tahu, biasanya ada istilah guru apa kencing berdiri maka murid akan kencing berlari, gitu ya. Nah, bawahan-bawahan ini yang butuh arahan-arahan yang strategis yang bagus tidak muncul dari kita karena kita tidak tahu, ya, apalagi yang terkait dengan apa inflasi ada ini ada itu, dengan modal keamanahan kita yang tidak punya penguasaan sama sekali mungkin bisa gulung tikar ini, ya. Kalau orang yang ahli itu kan paham celah-celah, oh ini mau begini, ini mau begini, kita begini begini gitu. Jadi ini kita menimbang-nimbang, ya, bagaimana kalau kita terjun akibatnya karena kita tidak mengerti sama sekali ilmunya, atau biarkan dia, ya, sembari kita monitor begitu akan lebih selamat daripada kita yang tidak mengerti sama sekali. Tadi Nabi kan mengatakan idza wusidal amru, ya, ila ghairi ahliha fantadiri sa'a. Jadi apabila atau ketika sesuatu itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Begitu. Supir nahkoda ugal-ugalan, tapi dia pinter, ya, ugal-ugalan dia. Nah, kita, wah itu ugal-ugalan, tak cekel lewai lah. Nah, cekel kita ini orang ngerti bongso laut sama sekali, nggak tahu pandem, nggak tahu ini. Kita arahnya mau ke Mekah, menggok-menggok tekone Afrika, kadang orang di jalan, ya. Jadi lebih berbahaya seperti itu. Jadi kalau saya lebih baik kita berpegang kepada hadis bahwa sesuatu jabatan itu harus dipegang oleh ahlinya, gitu ya. Itu lebih meminimalkan dampak yang tidak baik daripada orang yang sama sekali tidak tahu ahlinya. Gitu. Saya kira gitu ya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, ini maju ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bib. Masalah hadis, tapi agak berbeda dengan pembahasan yang sekarang ini. Ketika terjadi suatu kejadian, kemudian turun hadis mengenai kejadian tersebut, apakah hukum atau ibrah dari hadis tersebut terhenti di kejadian tersebut atau bisa bermakna umum atau ibrahnya? Intinya al-ibrah hal bil khususi sabab atau bi'umumil lafzi, seperti itu. Contoh, ada contohnya, ada. Seperti contohnya, misal hadis yang menjelaskan tentang suatu sahabat yang mencuri. Nah, kemudian Rasulullah SAW
mengampuni sahabat tersebut karena sahabat tersebut gak mempunyai uang dan mempunyai kebutuhan dan lain sebagainya. Apakah itu berlaku untuk umum juga, untuk keseluruhan diterapkan, bisa diterapkan di hukum keseluruhan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu kan berfungsi juga sebagai hakim. Ya, Nabi itu berfungsi sebagai hakim, memutusi satu perkara. Nah, seorang hakim itu memutuskan satu perkara berdasarkan dengan insting, ya, insting dan kebijakannya, sebagai insting dan kebijaksanaannya. Seperti yang tadi disampaikan, ada orang mencuri tapi tidak dituntut. Ya. Kenapa Nabi mengatakan tidak menuntut? Karena situasi itu yang sudah digali oleh Nabi. Ada orang enggak bisa makan. Minta-minta enggak ada yang ngasih. Ya, dia lapar sekali, anaknya belum makan. Padahal yang diminta ini semua orang-orang yang punya duit. Saking kehilangan akalnya dia nyuri. Begitu. Jadi hadis itu kan hasil akhir kan tidak dijabarkan asbabul waridnya, ya. Kenapa Nabi memutuskan seperti itu? Tentunya Nabi tidak mengatakan, lu kamu mencuri kenapa, saya enggak punya, ya sudah kamu bebas. Enggak seperti itu kan. Kayak seperti kita di pengadilan, hakim itu kan menanyakan. Jadi hukuman sesama-sama mencuri itu ada hukumannya berat, ada yang ringan. Ada orang mencuri, ditanya oleh hakim, kamu mencuri di mana? Terus penuntutnya ngomong, dia mencuri di rumah saya. Dalam rumah sudah saya gembok, dibongkar, diambil. Oh ya, kamu 10 tahun. Datang lagi kasus, kamu kenapa mencuri? Ini nuntut, ya dia mencuri sepeda motor saya. Di mana sepeda motornya? Di depan rumah. Begitu, yo kamu 5 tahun. Padahal sama-sama mencuri. Paham? Yang satu mencurinya di dalam rumah, yang satu mencurinya di luar rumah. Ini tingkat kriminalnya beda. Karena kalau di luar itu ada unsur, ya, apa namanya, tidak hati-hati. Podho karo wong ngeleh manganan ning jaba, ya sikat mesti, mumpung ngono. Tapi kalau ada orang kok nyuri makanan di dalam rumah, nah ini begitu. Nah, apakah hadis itu bisa diterapkan di zaman sekarang? Bisa. Maka jangan mengatakan hakim tidak adil. Jangan dulu kita berbicara apa namanya positive thinking, ya, husnudzon. Loh ini kok sekian, ini kok sekian, belum tentu. Karena hakim itu mempelajari tingkat kesalahan dari tersangka atau terdakwa. Jadi sama-sama mencuri, yang dicuri sama, sepeda motor tahunnya sama, bagusnya sama, tapi yang satu divonis 10 tahun, yang satu divonis 5 tahun, karena seperti itu. Nah, di zaman Nabi ada orang yang lapar, dia minta-minta enggak ada yang memberi, ya, anaknya belum makan, sebagai orang tua yuk kalut, terus dicuri. Nah, setelah ditanya oleh Nabi dengan menjelaskan seperti itu, maka Nabi memaklumi, justru kalian-kalian yang berdosa. Digitukan oleh Nabi, kalian itu yang berdosa. Ngelihat saudara kalian yang tidak bisa makan, sudah lemas, sudah begitu, kalian malah membuang-buang makanan. Nah, kalian yang dosa. Jadi hukum itu seperti itu. Nah, sekarang ini boleh enggak? Boleh. Asal hakimnya betul-betul seperti bijaksananya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang ini kan hakimnya ya tinggal pesanan saja.
ya hukum berat wae pak nyo sodori oke nah, gitu ya. Jadi hukum itu apa bahasanya kalau dalam kaidul fikih itu kan al hukmu yaduru ma'a ilati, hukum itu berputar mengikuti keadaan ya. Yang ini berat, ini tidak, ini boleh, ini jadi enggak boleh, ini hukum itu terus berputar begitu. Makanya ada perempuan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mencuri uangnya suami saya? Nabi tanya, lu kenapa kamu mencuri? Oh, suami saya itu pelitnya minta ampun, orang dijalui, orang ngedit belanja. Kata Nabi, boleh mencuri. Padahal mencuri itu kan haram. Boleh kamu curi, hanya sebatas kewajiban dia mengeluarkan belanja 100 ribu, ya sudah ambil 100 ribu karena ini kewajibannya dia. Jadi hukum itu berputar seperti itu. Ya tidak bisa saklek-saklekan, ngawur-ngawuran tidak bisa. Jadi per kasus itu yang menjadi bobot dari keputusan itu. Itu ya. Ayo masih ada lagi atau sudah cukup ini waktunya? Hah? Ada yang di WA? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami izin bertanya, bagaimana caranya agar punya pemimpin yang adil? Bagaimana? Bagaimana caranya agar punya pemimpin yang adil? Bagaimana caranya agar punya pemimpin yang adil? Ya tentunya kita ini kalau basis kita orang Islam, ya, ya kita musyawarah sesama orang Islam. Jadi kita pilih mereka yang benar-benar condong ke Islam, track recordnya baik, condong ke Islamnya juga baik, kita pilih begitu. Insya Allah, artinya kita sudah ijtihad, sudah berusaha, ya, memilih pemimpin yang terbaik dalam versi Islam, karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Islam itu bukan sebagai ancaman, tapi Islam itu sebagai ayoman, diayomi kita ini oleh Islam ya. Nah, orang-orang yang suka enggak suka dengan Islam itu kan gembor-gembor ke Islam itu begini 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 karena mereka tidak suka dengan Islam gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.